Inilah detik-detik pengungkapan 159 kg ganja yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku mengedarkan barang haram tersebut dengan menggunakan jasa ekspedisi dari Aceh dengan disamarkan di dalam peti kayu. Rencananya ganja tersebut akan diedarkan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Petugas berhasil mengamankan 4 orang tersangka dengan inisial RS, MR, MI, dan MF di 2 lokasi berbeda. Dari 159 kg ganja yang diamankan, memiliki nilai lebih dari 7,5 miliar rupiah. Untuk 4 pelaku diancam pasal tentang narkotika dengan hukuman penjara seumur hidup. Siang hari ini, Polres Metro Jakarta Timur akan mengekspos hasil pengungkapan penangkapan sindikat peredaran narkoba, di mana kita telah melakukan penangkapan terhadap 2 sindikat narkoba di 2 TKP yang berbeda. Yang pertama adalah TKP di Jalan Raya Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Jadi berdasarkan informasi, kita mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis ganja yang dikirim dari Aceh. Berdasarkan informasi tersebut, anggota narkoba melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi. Dan didapatkan informasi bahwa narkoba ini berasal dari Aceh dan dikirim dengan menggunakan jasa ekspedisi dengan cara membuat kotak-kotak seolah-olah barang tersebut kiriman dari PLN dan Telkomsel untuk mengelabui petugas pengiriman atau petugas ekspedisi. Adapun total dari narkoba yang dapat kita sita sebanyak 159 kg ganja. Dan sekarang sudah kita lakukan proses penyidikan dan untuk terus dikembangkan jaringan-jaringan pelaku peredaran gelap jenis ganja tersebut. Dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tribrata TV. Salam Tribrata.